baik situasi? Alhamdulillah, selama ini masih aman. Ya. Panan? Belum datang ya? Iya, dia belum datang. Sudah jam berapa ini? Saya kurang tahu ini sudah jam berapa ini. Sudah lama saya cari kapten ganti itu. Ya, selama ini... Oh, sekali. Saya terus terang ke sini, maunya aman. Jangan ada preman-preman yang panjang-panjang. Seperti Ani dulu kan saya ambil karena dia habis eksekusi orang. Sekarang kalau ikut sama saya, jauhkan itu. Siap. Pokoknya jangan pakai-pakai perampasan lagi. Saya nggak mau tahu. Saya kasih patah-patah nanti. Saya diminum dulu. Saya sudah habis pesan ini. 5. Saya terus terang itu tumbuhan ini. Ani memang bandel ini pertama ini. Itu ini baru masuk kerja pertama sudah begini. Bagaimana ada, bisa aman ini? Ada, saya sudah sediakan ini untuk alang ini di sini. Kapan dia tidak datang ini hari, besoknya, awas. Atau dia sering terlambat, sudah. Bos, kau dari mana aja? Dari Antan. Ada di Timur. Sudah jam berapa ini? Berapa hari kau terlambat terus? Itu, tawafin. Kau dari mana kau? Sedarian, ada urusan sebentar sekali dong. Kasih bicara ini. Kau itu. Kau usah kau duduk-duduk, kau berdiri terus di situ. Masih berdiri, capek ini. Apanya yang capek? Kalau kamu sih sering terlambat setiap hari seperti itu. Nanti ini kau bagian muka usah terus. Begini kau. Dekat jangan seperti itu lagi. Saya memang punya anggota selalu terlambat. Setiap hari terlambat, selalu banyak urusan. Baru ini sudah berapa hari? Lain kali, kalau kau itu kerja yang betul, ya. Kau sudah saya ambil kemarin dari lembaga sekarang. Kau sekarang begitu lagi. Saya nggak mau tahu. Kau nanti macam-macam di luar. Kau juga jangan macam-macam di luar, ya. Siap. Jadi saya punya anggota. Kalau dia masih seperti itu, lebih baik kita ganti saja. Lain kali jangan lagi terlambat ya. Dan itu ada kumisnya, ada topinya. Oke. Saya kesana dulu, kontrol dulu, ya. Oke, siap. Kontrol dulu, ya. Siap. Tadi, mau sebenarnya apa? Kau masih mau terlambat? Tidak, besok-besok tidak bingung. Saya tidak mau mempunyai anggota seperti kau malasnya. Tapi kan ada diurus. Iya, tapi jangan selalu setiap hari ada urusan, setiap hari ada urusan. Kau kata dulu. Merokok dulu. Kau anggota selalu datang terlambat. Mau lagi rokok, pakai gratis. Ini ada penjual rokok. Rokok terus. Satu batang aja kau bisa. Tidak ada pore, begini saja. Api apa yang ini? Apinya, pinjam saja itu apinya. Lekali jangan seperti itu ya. Saya tidak suka. Penlima biri selalu tanya saya, di mana itu? Saya malu sama penlima biri. Kau harus mengerti. Tentu kamu ini. Mana? Ini. Tidak. Kenapa kau kasih begini saya punya leher? Minta maaf saya. Kau selalu minta maaf. Jadi? Sekarang sudah jam berapa? Kau lihat di situ. Jam 10:30. Lewat 11? Tidak ada, jangan minta ya. Tidak ada. Siapa yang ambil di sini? Siapa yang ambil? Tidak ada bang. Ini perasaan waktu saya tidur ada di sini. Tidak ada. Oh, berarti saya mimpi, aduh. Bagaimana? Kita pergi cari mangsa. Ayo. Supaya ada pembeli es goreng. Oke. Okay. Jadi anu ya, hilang. Kenapa hilang? Tidak ada dia datang. Bukannya dia tidak mau datang. Dia juga selalu terlambat itu. Saya dengar dia mau kuasai di Pasar Daya. Pasar Daya? Iya, di terminal itu. Terminal? Oh. Tapi saya tidak mau tahu kalau itu hilang yang mau kuasai. Kalau dia mau kuasai, lebih baik dia berhadapan dengan Panglima Biring. Saya lapor saja sama Panglima Biring.
Jadi bagaimana usulnya? Mana kita pergi rasanya? Kita cari mangsa saja. Cari mangsa. Mangsa. Oh, dapat. Cari. Mana ini? Tanah kami ini. Saya lapar juga. Saya mau merokok ini. Baru paling 5 piring. Gaji di situ belum dikasih semua sama kita. Jadi? Itu bisa pikir bagaimana caranya kita bisa makan. Makan. Iya. Jadi itu. Bagaimana ini? Supaya kita bisa dapat ini. Macu. Bagaimana ini? Begini. Kita kan gajinya belum dikasih semua sama paling 5 piring. Sepatutnya ada orang jalan, kita hadal saja, kita begal. Baru kita ambil barangnya, baru beli makanan. Saya takut sama paling 5 piring. Bro, gak usah takut sama paling 5 piring. Paling 5 piring sudah jauh perginya. Yang sampai tiba-tiba datang juga. Alah, yang mana kau suka kau takut sama paling 5 piring dibandingkan kau tidak makan? Oh, itu lagi ya, ini makan. Jadi? Ya, kita di sini saja berdiri, mumpung tempat ini sepi. Sepi. Iya toh? Kalau ada orang lewat, langsung saja turun. Jangan kau ganggu. Taksi lama sekali di sini. Kesan keren juga dulu. Ini saya jalan kaki kalau begini. Dari mana, bro? Dari kampus. Mau ke mana? Mau ke kawasan. Ada kuliahan dia. Pasti. Telepon. Cepat. Yang lain semuanya. Semuanya. Kasih dia. Ini, apa ini? Jangan sampai ada bang. Ambil. Saya tidak mau tahu. Semuanya barang-barang yang ada di sini. Ambil semua. Apa? Apa lagi banyak? Cuma ada. Kita dapat kacamata, dapat handphone, dapat rokok, tas, mudah-mudahan banyak. Benar, buka dulu tasnya. Iya, buka dulu tasnya. Kamu pegang dulu kacamatanya. Kamu pegang kita. Kan saya bos. Saya bos tuh. Tuh, saya kasih turun ini. Mana yang periksa ini? Sini mau. Saya yang periksa. Kau bagian pengumpulan, saya bagian periksa. Let's stop. Oh, ada laptop. Tunggu dulu. Ada yang... Barang pengirimannya paling mobil. Laptop dengan HP. Bagaimana ini? Setengah mati nanti saya lagi. Aduh, baru tidak ada juga bisa tolong saya ini barangnya ini keluarganya paling 5 piring. Bombay. Dari mana anda, bro? Dari Bombay. Tanya dulu. Hantar mesin curalan di Mekah di Cipala hantar ke Ember jadi tumbler di Fanny. Apa dia kan rumah anda? Andre dia kan dia. Iya. Kau barang? 400. Gratis. Saya kasih. Kalau ada saya ambil. Tunggu dulu. Saya kasih.
ke bareng. Saya kasih masuk ini surat, toh. Kau pakai baik-baik ini barang. Oh, mantap. Ada lebaran ini. Ini ada lebaran dari dulu saya kasih barang dari lebaran. Kurang apa bela? Terima kasih, Rada. Oke. Terima kasih banyak. Masih ada lagi, apa lagi itu? Wih, pakai kacamata. Wah, betul-betul. Jangan. Tunggu dulu, sebentar ya. Oke, sih. Saya ketemu dulu sama itu, teman. Iya, oke. Minta punya tadi. Minta sekali. Di subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan kerabat kalian. Panglima Biring Monitor.